peduli dan berbaik hati sama dia, Kristen. Lo sampai apal azan gak sih? Iya, apal. Kan di TikTok ada yang ngomong kayak gini kan. Misalnya teman-temannya bilang, OTW-nya habis azar ya, habis asar. Asar ya, Mbak, kalau jam 4 kan? Ya, habis asar ya, terus kayak temennya searching di Google gitu, kayak asar jam berapa gitu kan. Nah, terus banyak banget yang nge-tag aku, lu kayak gini ya lah di JMT. Karena kan aku sendiri kan yang non-is. Lu kayak gini ya lah di JMT. Jawabannya salah. Karena saya tidak pernah seperti itu. Misalnya, bahkan aku yang ngomong abis maghrib ya guys, OTW-nya gitu. Dia lu cocok dari Satpam FX. Kata-kata aja gak ada. Lo cocok jadi baju dia apa? Jadi pas pampres, gue cita-citain. Enggak, gue cita-citain mau dikawal sama pas pampres. Keren gak? Jadi istri pejabat lo, kok. Amin, lagi azan nih. Amin ya Tuhan Yesus. Lagi azan nih, ngomong Tuhan Yesus. Gak bisa Di perutnya tuh ada yang sayur itu kan sama bumbunya. Gak tahu ini. Lah kok Cheryl gak tahu? Iya ada. Dalamnya ada sayurnya. Ada daun singkong. Gak pernah. Iya Zizi makan babi. Zizi makan babi. Astagfirullah enggak guys. Enggak, aku sering liat di TikTok dalamnya tuh ada namanya daun singkong. Tas kriuk. Gitu. Tuh kan tas kriuk. Tahu aku pun ya. Dipikir Ajiji makan. Iya, ntar coba aku ajak. Kamu enggak? Astagfirullah. Makan apa? Tuh, kalau enggak sengaja. Babi guling enaknya kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak gitu juga. Jadi nomor kalian dicuci. Siapa yang doyan babi? Gua kan baru datang. Tapi doyan babi sebenarnya. Astagfirullah, mana? Ya, tapi ada. Dia gimana cara tahu doyannya kan dia belum pernah makan. Enggak pernah makan sih. Enggak sengaja gitu. Pernah enggak sengaja enggak? Karena gua saya tuh enggak tahu. Itu kan di luar negeri. Tapi kamu tahu enggak rasanya kan? Lupa. Oh, jadi sebenarnya pernah. Itu di luar negeri kayak enggak tahu. Terus udah makan banget udah sampai habis gitu. Udah. Terus kok bisa tahu akhirnya itu daging babi. Itu tuh bukan daging babi gitu loh. Itu kayak awas FYP TikTok lu. Iya, tahu guys, jangan gitu. Iya kok ini ya. Sinyalnya tiba-tiba disconnect. Asya udah makan malam, ini baru mau pesen. Tadi aku mau bawain kong babi. Apa sih Kak Iv? Belajar gila dari mana sih? Kamu bakal wasabi? Enggak. Oh ya lupa doa. Gak apa-apa, perlu terbaik Islam gak beda. Amin, langsung ini. Wih, kita langsung gini. Pasti lebih banyak. Nih kita dibilang musuhan ya guys ya masa. Iya, kita dibilang katanya kita berantem. Hari-hari berantem kalian. Padahal kalian menjadwal JKT kita beda gitu gak sih? Ya, sorry, aku tuh abisin kegiatannya tuh sama Kristi. Kak itu sama kajinan. Iya benar, aku selalu sama kajinan mulu. Kayak teater juga kita jarang sosial. Tapi emang kita masa harus setiap detik kayak kita lagi berdua. Kita enggak berantem gitu. Enggak berantem, itu biasa aja, guys. A few moments later. Kamu Mas? Oh. Aku Om. Terima kasih. Kita sadar kan. Ya weh. Berarti mungkin ya kalau misalnya ada manusia nih zaman dulu nih ya. Ada manusia darah AB. Itu tuh kayak kita tuh keturunan darah O. Nenek moyang aku O, nenek moyang dia B. Nenek moyang aku Kristen. Nenek moyang aku. Tapi kita beda server, bro.
berarti kita saudara kandung gak sih? Mungkin aja nenek moyang kamu Islam juga bisa, juga bisa nenek moyang aku Kristen. Ya kan bisa, bisa manusia tuh kan luas banget kak Im. Nenek moyang, moyang kan. Manusia itu satu, dunia luas. Manusia satu, masih terbanyak weh. Kan udah keturunan-keturunan. Tapi kalau luas itu untuk mendunia gitu loh. Emang nggak menutup kemungkinan pada zaman dahulu kala orang nggak pindah agama. Ayo berarti. Ya kan. Kristi mau buka kelas filsafat lagi. Kristi aku mau nanya, kalau Homo Pithecanthropus tuh golongan darahnya apa? Bapak gua mah bisa kemana-mana, gua ikut bapak gua aja. Iya, bapak saya mah ganteng. Oh, banyak duit, banyak duit. Bapak kita Batak. Ya udah, kalau banyak duit bayar kos dong. Bapak saya mah dua. Ayo. Iya, bapak gua dua. Iya. Bapak di dunia dan bapak di surga. Iya. Gak bisa, gak bisa. Ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa kami dan bapak kita mah dua. Apa? Iya. Ya gimana nih, gak bisa lawan. Aki, gua ada dua. Aki, aki. Kakek. Gua juga ada aki di mobil. Iya, iya. Banyak kok. Iya. Masuk-masuk mobil ada akinya. Bilang KW gitu. Jadi aku kayak pengen jadi pengisi acara apa namanya? Pernikahan orang Batak. Oh. Eh, aku padahal Chinese tapi aku pernah kenikan orang Batak. Iya, aku juga pernah. Aku juga pernah. Aku enggak pernah. Enggak tahu dong. Ayo ikut nanti. Iya, nanti. Ke gereja, tapi jangan ke gereja. Iya, pemberkatan. Selamat malam Zahra Nur. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya, boleh duluan aja. Aku mau pulang. Selamat malam. Eh, mana nih orangnya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, beda dua-duanya. Iya. Oke. Tawe. Ara, kita mau ngapain nih, Ra, malam ini? Mau mengajarkan kalian? Iya. Menjadi mengikuti kepercayaan saya. Wah, oh, boleh dong. Kasih kak bahaya kayaknya, kasih kak kayak dua lawan satu gitu. Ayo bapak kami yang disuruh. Bapak, gak sumpah bercanda. Takut. Oke, okay, dapur imajinasi. Hai semuanya, aku Siska si anak ibu. Ibu. Terima kasih. Wah, wow. Ayo kita nyanyi bapak kami sama-sama. Wow. Bercanda ya cinta. Oke, karena kita sudah diberi tanda orang yang maha kuasa. Sekarang kita akan panggil teman-teman. Siapa nih yang mau jawab? Aku coba boleh. Okay. Boleh, boleh. Aku mau JKT. Amin ya Allah, semoga suatu saat Amin. Amin.